ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu sudah menjalani selama 8 tahun, bahkan aku sudah 9 tahun, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam. Dan dalam pendapat publik itu, kamu benci gak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus mendengar di penjara? Kamu benci gak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali, tidak ada kebencian dari saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Pomoto karena Pomoto yang akan ngomong soal upaya hukum.